Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Aptin. Salam olahraga, salam biliar tanpa judi. Assalamualaikum semuanya. Salam biliar tanpa judi. Di sini saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimanakah proses sentral biliar, tempat biliar yang akan kita buat di sini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tempat biliar ternyaman di Kota Palembang, dimulai dari kebersihan, pelayanannya, dan promo-promo lainnya. Kita semua memakai meja Sinju sebanyak 15 unit, otomatis membuat pengunjung makin enak latihannya ya. Karena kita tahu sendiri kualitas meja Sinju ini sudah hampir digunakan oleh kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Oke, buat teman-teman di Palembang silahkan mampir di Jalan Naskah, ex Gudang Pusri ya. Kalau di Google Map-nya ketik aja Sentral Biliar. Kita di sana bisa latihan bareng. Rencana paginya saya akan membuka kelas. Mungkin muridnya nggak terlalu banyak ya. Saya akan cuma ambil sebanyak 20 peserta aja. Kita lihat prosesnya dari awal. Ini sungguh membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa karena kita disibukkan ya untuk membangun sentral biliar ini. Ini juga pemberitahuan buat teman-teman di luar Kota Palembang, kalau mau mampir silahkan mampir di sentral biliar, bisa menghubungi lewat DM Instagram Sentral Biliar Palembang atau boleh ke DM Instagram saya. Ya, semoga ini jadi tempat biliar yang ternyaman. Oke, ini lokasinya ya. Ini mungkin sekitar udah 90% pengerjaannya udah mau selesai. Nah, ini kita akan lewat pintu masuk. Tada! Ini masih banyak masih berantakan. Ini ada bos kita, Pak Badar. Bos Dodo, Pak Gutum, 15 meja Sinju. Insya Allah ini openingnya sekitar berapa hari lagi bos? Satu minggu lagi? Satu minggu. Luar biasa. Insya Allah ini jadi tempat biliar yang ternyaman di Palembang, dimulai dari pelayanannya, kemudian fasilitas-fasilitas lain karena kita pakai AC baru. Ini mejanya juga baru. Nih, Sinju. Keren. Ya. Dingin. AC-nya baru. Mungkin pas 100% udah jadi kita akan review lagi sentra biliar. Nah, di situ ada teknisi kita Bang Hendra, Bang Ijal. Ya. Ini ada bos pemain kita ini 2016 pernah ikut PON di Jabar, Bandung, tapi sekarang udah pensiun. Kita lihat toiletnya nih, ini masih belum selesai. Masuk sini, ini kenang-kenangan kita nih, jadi ada di YouTube ya. Nah, meja Sinju, coba buka kak. Buka dulu, nah. Nah, kalau meja Sinju ini udah pernah saya review di YouTube. Nih. Cocok ini untuk latihan karena poketnya tajam. Susah untuk masukin bola. Coba kita lihat dari sudut lain. Ini rencananya tempat ruang tunggu itu ada kafenya, kita akan buat kafe juga. Bos, bos, bos. Bos duduk.
Berapa rencana per jam di sini? Sekitar 35 atau 40 lah. Wah, janganlah murah. Murah. Ini tempat kualitas harus mahal di sini. Seharusnya 50 satu jam. Ya, kita kan jual kualitas. Nah, kalau teman-teman yang hobi jackball, hobi judi, selamat. Di sini nggak boleh judi ya. Kalau bayar meja juga nggak boleh. Oke, mungkin itu saja. Nanti kalau udah jadi 100% akan saya buatkan lagi videonya. Nih, tak lupa untuk para teknisi, terima kasih telah membantu. Aman ya? Cuci badan. Makan aman? Aman. Rokok aman? Aman. Lanjut, lahat kita, bos. Bayar, pembayaran aman? Belum? Belum. Ini teknisi kita nih, kalau teman-teman di Palembang, kalau mau pasang dua sejoli nih. Ijal Kak Endra. Nah, kalau Kak Ijal ini kemarin yang masuk YouTube pemain legendaris siluman ular putih.